Masih berstatus zona hijau, Pemkab Toraja Utara memperketat penjagaan di Pabesenan, wilayah perbatasan antara Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona masuk ke Toraja Utara. Petugas gabungan yang menjaga wilayah perbatasan tak segan-segan menindak setiap pengendara yang masuk ke wilayah Toraja Utara tanpa identitas jelas, seperti yang dialami oleh 4 orang pengendara roda 2 yang melintas tanpa menggunakan helm dihukum pusat oleh karena tak mengindahkan protokol kesehatan yang keluyuran tanpa menggunakan masker. Tak hanya itu, petugas gabungan juga menindak pengendara minibus yang datang dari wilayah Makassar sebagai wilayah zona merah penyebaran COVID-19 tak bisa memperlihatkan surat-surat secara lengkap. Pengendara minibus tersebut dipulangkan oleh petugas. Jalan. Kau pulang. Kau jalan sudah, eh, kau jalan. Masih apa pengumuman yang mana? Penyakitnya sama.